Hello my friends, kembali lagi bersama gue Reza. Dan kali ini gue kagak ditemenin oleh Rama dan Fauzan. Nah, kali ini gue bikin roti bakar pisang coklat keju. Dan ini bahan-bahannya. Ada keju yang sudah diparut, ada coklat, ada margarin, ada susu, ada pisang, dan ini bahan utamanya roti. Nah, kita potong pisangnya dulu ya guys. Setelah selesai pisangnya dipotong, kita oleskan mentega pada roti tawarnya ya. Lalu kita panggang rotinya di penggorengan yang anti lengket. Nah, udah mau matang nih guys. Next, kita kasih selai coklatnya. Mantap, mantul. Nah, habis dipakai selai coklat, kita masukkan pisangnya. Nah, setelah dimasukkan pisangnya, kita pakai keju. Nah, selanjutnya kita pakai susunya. Tara, roti bakar pisang keju coklatnya udah jadi. Mantap guys. Mantul. Mau dibagi mama? Enggak. Thanks ya guys, sudah nemenin gua di dapur memasak roti bakar pisang keju coklat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman kalian juga. Dah.